قال مصنف رحمه الله تعالى وآخر الأمر dan akhir perkara daripada seorang syekh guru toriko, syekh toriko, tapi datang kepada pemerintah mau minta duit. Ini adalah perbuatan yang sangat jelek. Kemudian dia datang kepada seorang pejabat pemerintah namanya Al-Basha, mau minta duit, bawa ya minta duit kepada pejabat pemerintah, lalu dikasih uang ya, lalu dikasih tapi orangnya tidak ya menjumpainya. Kemudian dia kecewa. Ini pejabat pemerintah enggak mau menemuinya. Kenapa? Karena ini dinilai oleh pejabat pemerintah orang ini kiai tapi dunia. Padahal adalah seorang syekh thariqah. Makanya kita jangan sembarangan ikut-ikut sembarang thariqah. Saya juga pengamal thariqah. Tapi jangan sembarang ikut orang mengamal thariqah. Lihat dulu bagaimana syekhnya. Bagaimana gurunya. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Sembarangan ikut. Harus pilih dulu. Ya. Jangan sembarangan ikut. Orang yang ikut thariqah memang itu ibadahnya banyak sekali. Saya pun setelah ikut thariqah, masya Allah, terjadi perubahan ya ibadah. Ya. Ritme ibadahnya lebih banyak. Kalau bertasawuf itu memang bertariqah. Mesti bertariqah. Ada pembimbing. Tapi jangan sekarang, kita jangan sembarangan ikut. Harus pilih-pilih. Orang sekarang udah pengen, ya, apalagi udah mengaku paling hebat, lebih hebat dari yang lain. Ini penyakitnya di situ. Penyakitnya adalah ngaku paling hebat. Orang semua di bawah. Ini penyakit. Belum tentu kita lebih hebat dari yang lain. Boleh jadi orang yang diam, kirain kita itu orang yang rendah, boleh jadi dia adalah wali min awliya'illah. Sikap saya kepada orang begitu. Walaupun kita pengamal thariqah. Ya. Kita harus berkeyakinan bahwasanya orang lebih tinggi daripada kita. Sehingga dengan demikian kita akan selalu bertawadu terus. Jangan kita katain orang, begini, begini, kalau ngaji lu salah lu. Nah, apalagi kita ngomongnya sama kiai, jangan. Kalau ada orang kayak begitu tuh, itu udah tinggalin aja begitu. Bahaya yang kayak begitu. Nafsu yang dijadikan sebagai pemimpinnya. Ini kemarin kita udah kaji, beliau ingin mengkritik guru-guru, ya, Syekh thariqah. Ya. Anna syekha, bahwasanya syekh, radda khaiban ila biladi, dia kembali dalam keadaan sia-sia. Kecewa. Ila biladihi, kembali ke negerinya. Jadi enggak dapat apa-apa. Wa qala li amiru Muhammadun daftar dar Misra, dan berkata kepadaku, ya, kepada pengarang kitab ini, Syekh
Ya. Abdullah Asy'arani oleh seorang amir Muhammad Daftar Dar Misra, ya. Maratan suatu kali ana, kata beliau, aku la antakir, aku enggak yakin, fima syaikha Misra al ana, aku enggak yakin pada syekh-syekh orang Mesir sekarang ini. Iya, dia bilang begitu. Tuh, berkata Amir Muhammad Daftar Dar Misra satu kali, aku enggak yakin pada syekh-syekh Mesir sekarang. Walau masya ahaduhum fil awai, sekalipun salah seorang di antara mereka bisa jalan di udara. Iya. Fakultulahu, lalu aku berkata kepadanya, limaza, kenapa? Faqala, lalu dia menjawab, li anni ra'aituhum yajta'iduna fi talabid dunya aksara mimma najta'iduna nahnu fiha. Karena bahwasannya aku melihat mereka sungguh-sungguh di dalam mencari dunia lebih banyak daripada apa yang kami sungguh-sungguh ada pada dunia. Bahasa kita, dia itu sungguh-sungguh banget cari dunia, kemaruk banget sama dunia. Jadi saya nggak yakin. Dulu aja ngomong begini, bagaimana sekarang? Kala berkata ia, wa qad dakhala alayya shaykhun minhum, sungguh telah masuk kepadaku oleh syekh di antara mereka, fi ramadhana, di dalam bulan Ramadan, liyuftira indi, untuk berbuka puasa di sisiku, ya, untuk berbuka. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, hadza tu'amu indi fi halati syakkin fala ta'kul minhu. Ini makanan di sisiku, ya, punya aku nih, pada keadaan ragu, maka jangan kau makan darinya. Ya. Jangan ente makannya, ini saya ragu nih, halal apa kagak nih. Faqala, lalu berkata syekhnya itu, berkata syekhnya, faqaddim huli wa alayya hisabu fil akhirati. Kata syekhnya begitu. Suguhkan dia kepadaku, kedepankan dia kepadaku, makanan itu. Bahasa kita, suguhkan itu makanan kepadaku. Nanti aku yang tanggung jawab hisabnya di akhirat. Ya Allah, berani betul. Kata syekhnya ngomong begitu. Nanti gue yang tanggung jawab di akhirat. Fakaifa antakidu misra hadza wa ana la tatibu nafsi an akula minhu anni ma'dudun minal zalamati. Fakaifa, maka bagaimana antakidu, aku yakin misra hadza, orang yang seperti ini, wa ana, sedangkan saya, la tatibu nafsi, nafsu diri saya tidak suka, an akula minhu, bahwa aku makan darinya, wa anni ma'dudun minaz zalamati, bahwa aku dihitung daripada orang-orang yang zalim. Orang kayak begini, bagaimana tuh saya kagak yakin kayak begini. Berani banget. Kalau sekarang lebih-lebih dikeluarin dalil. Al-Qur'annya dikeluarin, hadisnya dikeluarin, kaidahnya dikeluarin. Kita orang bodoh dah, udah puyeng aja dah. Yang benar yang mana ini? Ya Allah, ya Rasulullah. Ulama mata Syekh Nuruddin Asy'arani ra'aituhu fil manami. Tatkala meninggal Syekh Nuruddin Asy'arani, aku melihat beliau dalam mimpi. Ya.
Jadi langsung ketemu dalam mimpi. Waqal, dan ia berkata, ana nadimun ala qabuli rizqati allati a'tuha li khabir bik fa inni tula umri kuntu hurran. Entah. Ana, kata beliau, saya nadibun menyesal ala qabuli rizqati, atas menerima gaji allati a'tani li khabir bik, yang telah diberikan kepadaku gaji itu oleh khabir bik. Khabir bik itu julukan pangeran ya, di Turki dulu julukannya khabir bik, jadi orang pemerintah. Aku nyesel nih kasih gaji, katanya. Ya. Fa inni tula umri kuntu hurran. Karena sesungguhnya aku sepanjang umurku adalah aku orang yang merdeka. Jadi dia nyesel dikasih duit dari duit pemerintah. Saya kemarin mau dikasih duit 1 miliar. Ya, aman, saya punya sahabat. Ya, 1 miliar. Kata beliau, bakal keluar kiai ini. Saya yang tanggung jawab. Oh, begitu. Saya tanya, duit asalnya dari mana? Kiai, kiai juga dia. Duit asalnya. Aku tanya asalnya, jangan tanya deh ya. Jadi, depagen asalnya tuh. Dari saring-saringan semua tuh, dari ini. Kalau begitu saya kagak mau dah sih. Orang depak ya. Itu bisa keluar. Memang alhamdulillah pesantren kita, alhamdulillah belum pernah dari pemerintah, belum pernah. Memang saya jaga itu. Bukan kagak pernah ditawarin, banyak banget tawaran-tawaran. Saya pengen benar-benar ya, benar-benar murni gitu ya, biar semuanya berhasil. Amin. Ya. Ini kau terusin panjang ya, sampai sini udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Fa iyyaka ya akhi antazuna bil masyaikhil ladzi adraknahum annahum kanu misla ha'ula'i fi qillatil wara'.